Hari ini, Kamis Legi, tanggal 14 Juli, kami bermaksud untuk mengadakan napak tilas Pangeran Sambernyowo. Pada saat itu, sekitar abad ke-1700, Pangeran Sambernyowo ini adalah salah seorang putra dari Mangkunegaran yang mendapatkan wisik dan disuruh orang tuanya akhirnya berjalan keluar dari keraton menuju ke arah Gunung Gambar. Nah, tujuannya di sana adalah lepas dari penjajahan Belanda dan ingin mempersatukan masyarakat dan rakyat yang berupa pada waktu itu berupa kerajaan. Thank you.
melestarikan budaya napak tilas untuk naik ke Gunung Gambar melalui sadranan. Dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan kegiatan ini dapat lestari, kemudian nanti dapat diikuti seluruh masyarakat, tidak hanya Kaloran, Jurang-Jurang dan Kampung, tapi harapan saya sekapanengon-ngawen, sehingga nanti dapat menunjang kegiatan destinasi wisata berbasis ritual minat khusus. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita memulai untuk tahun-tahun yang akan datang lebih meriah, lebih didukung oleh masyarakat sekapanengon ngawen. Kapanewon ngawen, nyawiji guyub rukun.